Halo semua, selamat datang kembali di channel Dera Hidayat. Jika kalian masih ingat atau sudah menonton di video sebelumnya yang ini, saya telah mereview buku tabungan dari aplikasi Bukalapak. Namanya itu Buka Tabungan. Dan memang pada saat itu belum ada kartu debit atau kartu fisiknya. Dan sekarang saya telah dikirimkan nih kartu fisik atau kartu debitnya ya dari Buka Tabungan by Bukalapak. Sampai dengan 2 ya, nih bisa kalian lihat ya. Ini baru datang banget dan di beberapa komentar ada yang minta di review kalau misalkan kartunya sudah ada, dan ini sudah ada dan akan kita review. Nah teman-teman, ini kan ada 2 ya untuk kartu debitnya. Mungkin yang satunya kartu debit Visa, yang satunya kartu debit GPN. Kita akan buka aja. Nah baik teman-teman, jadi ini untuk kartunya ya. Ini bentuk amplopnya seperti ini ya. Ada nama di sini Buka Tabungan ya, kemudian Bukalapak, dan di belakangnya di sini kosong ya. Nah, jadi yang ini juga tadinya ada plastik seperti ini, teman-teman ya, dan sudah saya buka kalau yang ini. Dan ini belum banyak yang tahu ya untuk Buka Tabungan ini, sampai-sampai si kurir waktu pengiriman itu nanya katanya ini tabungan dari bank apa, karena baru lihat juga ya. Nah, karena juga di sini saya penasaran, ini langsung aja kita buka ya. Kayak sebelumnya kita akan buka plastik yang ini, teman-teman ya. Nah, ini kita udah buka plastiknya dua-duanya. Oke, langsung kita buka amplopnya ya. Ini masih rapat ya, teman-teman. Amplopnya masih rapat karena memang belum saya buka. Nah, langsung aja kita akan buka. Nah, ini sudah buka, kita keluarkan aja. Oh, di sini langsung ada tampilan nabung sampai belanja pakai Buka Tabungan aja. Nah, di bawahnya teman-teman ada logo penyedia tabungannya, yaitu standar kartrid ya. Kemudian ada LPS. Oke, di sini kita akan balik aja. Nah, di sini ada nama Buka Tabungan, dan ini kalau nggak salah logo debit Visa ya. Kemudian transaksi jadi mudah dengan Buka Tabungan. Nah, langsung aja kita akan cek bagian dalamnya ya. Oke, di sini kemudahan bertransaksi dalam satu kartu, aktivasi kartu debit Buka Tabungan milikmu. Jadi di sini kita bisa transaksi dalam dan luar negeri dengan jaringan Mastercard ya. Ya, ini untuk kartu jaringan Visa-nya teman-teman ya, jaringan Mastercard-nya. Kemudian kartunya di mana? Dibalik. Nah, ini dia teman-teman ya untuk kartunya. Jadi simple ya. Penting untuk perlindungan kartu kamu. Nah, ini dibaca-baca aja nanti. Kemudian di sini aktivasi kartu dan buat PIN kartu debit kamu. Nah, ini untuk cara aktivasinya nanti ya, karena perlu diaktivasi. Nah, ini untuk kartunya teman-teman ya. Di sini debit Visa. Kemudian ada nama pemilik Buka Tabungan, dan di bawahnya Buka Tabungan. Nah, kita cek di belakangnya ya. Nah, di belakangnya ada logo standar kartrid, kemudian ada logo Prima dan ATM Bersama, teman-teman ya. Nah, jadi ini kartunya simple ya dan cukup elegan sih. Oke, nanti kita akan buka juga nih untuk kartu yang kedua ya. Nah, ini untuk kartu kedua. Nah, jadi untuk kartunya kurang lebih sama ya teman-teman, cuma ini versi GPN-nya ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk aktivasinya juga sama. Ini kartunya ya teman-teman. Oke, di sini nama Buka Tabungannya ada di sini ya. Ada sedikit perbedaan. Nah, ini ya. Oke, di sini ada nomor kartu ya. Kemudian juga tanggal berlakunya, ada logo GPN dan standar kartrid ya. Oke, di belakangnya kurang lebih juga sama ya teman-teman ya. Oke, jadi ini dia ya bentuk kartu dari tabungan Bukalapak, yaitu Buka Tabungan. Dan ini tinggal kalian aktivasi aja dan bisa langsung digunakan untuk tarik tunai ya di ATM Bersama atau di jaringan Prima. Nah, mungkin di video selanjutnya saya akan buatkan cara tarik tunainya ya di ATM. Nah, oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Review kartu debit dari Buka Tabungan by Bukalapak ya. Semoga dapat menambah informasi. Jadi silahkan kalian pantengin aja channel ini ya. Dan buat kalian yang baru gabung, belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya untuk informasi video selanjutnya. Baik, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.